عقيدة المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة الكيف منفي عن الله. تنين مسألة كيف منفي بنك انفياك عن الله dari ajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka termasuk pembahasan sesering kepada benturan kalabat syams, tidak berbenturan kalabat mujassimah. Ya syi'u tersebar ala al-sinati ba'dil musyabbiha, ingat sebanyak-banyak lisan sebagian golongan se atasbih anyaropa aki ajunan Allah. Wal mujassima ban saaji simaki ajunan Allah. Annahu pada pesan kuna kalakuan yajibu panika wajib alal muslimi ingatasi muslim ayyuthbital kaifa. Pada apa kotu anat tapaki muslim al kaifa dakka kaif. Wayufawidu ban amasra aki pasiraka disaingki muslim al ilma dakka pangauningan bihi kalaban kalaban kaif ilallah da ajunan Allah. Derma maksudnya yadullah fauqa aidihim. Mereka musyabbiha ngocaki Allah ngakungi tanah. Nga apa tanah nga? Terserah Allah. Taoning nga napa rajin nga napa kene. Nika ekoca yuthbitul kaif wa yufawidul ilma bihi ila Allah. Tadi laisa ka mithlihi syai'un. Mereka dalam Al-Qur'an, dalam nikah. Bani secara makna. Wadhalika bantinin ka'disa pemahaman amrun panika perkara ghairu mustagrabin seta eka asing minal musyabbihati dari banyak-banyak orang saya golongan musyabbihah. Alladzina nyata orang banyak ya taqiduna saya yakinna kikapi alladzina annallaha da'sakuna wa sallallahu ta'ala yushabbihu panika anyarapani Allah khalqahu daka makhluka Allah bimikdarim ma kalaban ukuran sekecil apapun, ukuran sekecil apapun. Wal haqqu batin sabandar fi hadhihi al mas'alati dalam panika nyata na mas'ala ma panika barang bayyana husa jelas aki kau stajahuda masabiqon alaysa kada wa huwa bantining saangkuna ponap al haqqu annahu panika saangkuna kalakuan yajibu panika wajib alal mukallaf, ingat seorang mukallaf ayyam fiyat tashbiha dak kotu mata dak pasaraka disamu kalaf at-tashbiha dak nyaropaki Allah wa yunazziha Allah ta'ala ban anyotia ki pasaraki mukallaf Allah ada Allah ta'ala an ayyi mumathalatin dari ka'dima parumpamaan au musyabatin au taba'anya ropa ki bainahu yandara Allah wa bainah khalqihi bat yandara makhluk Allah mahma kanat tilkal musyabaha eka dima kak dima e pangki pun apakak disesaropah do'ilatan hale do'ilatan panika sekeni au qalilatan au taba panika sekeni fa inna wujuda musyabahatim ma maka saungkun apun apa badana keserupaan apapun bainallahi antara Allah wa khalqi ban makhluk Allah huwa panika dining wujudu musyabahatim ma nika nafiyun panika matada li uluhiyatillahi subhanah eka andika pangiran aja Allah subhanah. Maksud kalaban nya cek Allah taala mon pas esaropa kepada ban makhluk pada putu tempat putu nika ya wis beni pangiran ya to mon pada to putu karena pangiran tak to putu putu tanang tak putu napa. Maka kan itu pemahaman yang salah dari orang-orang mujassimah dan itu ya tidak ada nyaman mulai lambat mujassimah lakal laskadin tu. Coba kita ingin menjelaskan sisi mana mereka salahnya. Wa hatta nubayyinal murada. Bat sampai kotu jelas aki kalau staja al murada saya karep aki bi hadhil mas'alati kala ban panika nyata na masalah nubayyin. Bakal ajlas aki kau lestaja makna al-kaifih dakka makna al-kaif awalan dalam pertama malah terang kita harus tahu makna kaif fal kaifu maka tining kaif
kaifa haluka. Huwa panikating kaif alhalah panikatengka wal hay'ah ban kondisi awis sifah atau bersifat al-mutaghayyirah se'ababa allati nyatana sifat al-mutaghayyirah takuno sebeda pada sifat thumma tazulu maka kare-kare elang pada sifat wa hadha unti ningka itu makna maklumun pada kasekau ningih minal lughatih dari bahasa fa innal kaifa maka sa'ungkunah maklafal kaif makhudun panika eka la minal istifhami dari pertanyaan bi kaifah kalaban mana kaifah pertanyaan is kaifah derma ba'an kaifah alaikati apa wa hadhal istifham bantinin panika nyatana pertanyaan an hali syai'i panika dari kondisi na situ-situ walhal sumiyat halan bantining hal tengka sumiyat panikanya me panapal hal halan dak katengka hal li anda hakan sangkun hal tataghayyaru panika abaw panapal hal min zamanin dari zaman li zamanin ek adik zaman lain wa min makanin di situ kandangan li makan di tempat lain naqulu mathalan atabu kalau saja mathalan seumpama nah kaifa halu fulanin halaikati apa panika kondisi na fulan ai mas sifatu tegas tining apa panika sifat allati nyatana sifat istaqarra sinongko pasara fulan alaiha ing atas sifat wa yatajaddadu ban alang ulang anyar soalun apa pertanyaan kalau saja an kaifihi dari kondisi nah engkifulan ulama takoh ya zaman bila-bila awba zaman apa zaman nanti panlah ada perubahan atau mungkin ada perubahan maka tanya ki kaif tapi kaif itu hala kondisi atau bersifat mutaghayyir Allah ini kan mustahil sifat yang kalau bermutaghayyir karena Allah itu azaliyun qadimun la awwala lahu wa la akhira lahu yang menciptakan itu tempat yang menjawab yang menciptakan zaman itu kalaban nas qad'i laisa ka fidhi syai'un wa huwa samal basir Allah laisa lahu kufuwan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahada wa yas'alu sa'ilun man atanya sa'ilun pasaran saya tanya kaifa syaklul bait halaikati ponapa tining kondisi na atau ropanah tining ropanah roma fahadha maka tining keadit itu pertanyaan istifamun panik pertanyaan antori qati tazrimil baiti dari cara na anyusun roma wa urafi ben banyak-banyak kamera roma wa surat iban bentuk roma wa yas'alu ban atanya saya ilmu pasal orang tanya kaifa hasil al hadis alaikati panapa hasil terjadi al hadis panapa kejadian yang ditabrakan atau semacam wa maradu sa'il bandin saya kerana pakai orang saya tanya fi kulli hadil hala dalam sapa-sapan pada kenyataan ataika wasful ajsam panika anifatin banyak-banyak jisim wal hawadis banyak-banyak kejadian wal waqaib banyak-banyak kejadian al mutaghayyirah saya aba-aba wa bina'an ala ma sabak ban kalaban abentu aki ala ma yang sebenarnya sabak wa seka ada pun apa ma fal kaifu maka tining kaif bihadzal makna kalaban panika nyata makna manfiun panika seepat ada alillah dari anjuran Allah Subhanahu wa taala wala yajuzu banta alla an naqula panapa ko tungo cak kalau saja al kaifu thabitun lillah tiring kaif panika tetap ikan di Allah ada mengucap al kaifu thabitun lillah pangucaki Allah andi tanang ken tak tahu nafawidu ilmal yad ila Allah nikah kalair balil haq fadik sini sebenar annal kaif pada kesangkuna pun apa kaif manfiun pada kesebat ada anillah dari Allah Subhanahu wa taala id lau athbatnahu karena lau athbatna lamun ana tetap aki kalau saja hu dak ka kaif la athbatna maka ya tidak ana tetap aki kalau saja lillah kan Allah taala al hudus dak ka kejadian dari sebelum tak ada ni kan masa dak ni dari sebelum ada ni kan abaoba ni kan tandana sakapinna sefana se aba-aba taghayyur wa taghayyur ban aba-aba wa musyabahatul khalq ban anyarabani wa musyabahatul khalq ban anyarabani makhluk wal ittisab bi sifatin naqsi ban asifat kana ban banyak-banyak sifat kekurangan wal ihtiyaj ban kebutuhan ta'ala Allah maha soceh atau maha tengki yakni jauh Allah sallallahu an zalika dari ka disaki saya sebut uluan kala ban soceh atau jauh saya tengki kabiran saya
raja. Kalaban sejauh setinggi, sejauh kabiran seraja. Kalaban kesucian kabiran seraja. Atau kalaban kejauhan kabiran seraja. Waqad hawala ban ongku ampun ausaha ba'dul musyabbiha sama setengah nah banyak-banyak orang musyabbiha sanya rabbakin Allah nya mana orang sing ngocak ada dikari ke musyabbiha atau mujassima an ngocaki Allah serupa ban makhluk atau ba ngocaki Allah di jisim karena ngocaki beda kaif artinya Allah andi tanang tanang tak tahu kok jisuk ngapa naudzubillah min dzalik sallallahu alaihi bil istayuz bitu dak kota netepake kepi musyabbiha al kaifa dak ka kaif bil istidlal kalaban ngalak dalil bi kalamil kalaban situng dak bulil imam malikin ikan di imam malik imam dari hijrah nyata na imam dari hijrah ni ke Madinah ya radhiyallahu anhu fa innahu maka saungguna kalakon qadru ya panik ongku riwayat aki anhu dari imam malik annahu pona pasangku imam malik qala palikatahu imam malik lamma suila an makna al istiwa samang sana etanya aki pasal Imam Malik dari makna na istiwa ar-Rahmanu alal arsyis alal arsyis tawa dar ma maksudnya istawa istiwa itu qala al istiwa ma'lum tining istiwa aja maklum bani ka ikau ningi ai makna al istiwa ikau ningi biasa na makna al istiwa dai wal kaifu majhulun bantining kaif majhulun bani ka majhul eka putui wal imanu din iman bihi kalaban ka seengki istiwa wajibun pada kewajib kan Allah tabu Allah istiwa nama punten ki istiwa wa su'alu anhu bid'atun banding tanya anhu tentang istiwa bid'atun panika bid'ah ya pas apa kon keluar dari majelis sesar Imam Malik orang saya tanya wa laisa fi hadzal kalam dalilun ala itsbatil kaif bantada panika dalam kat ditanya ada tabu dalilun pada dalil ala itsbatil kaif ingat saya anat tapi kaif li annal jahla kana sa'guna panafal afal jahl fi lughatil arab dalam bahasa arab yutlaqu panika ekon jaki panafal afal jahil ahyana dalam banyak-banyak tengka alama yang sebenarnya yung kanu saya ingkar panapa gak sembah ni kesitati masalah lafal wal kaifu majhulun tadi yang mereka Allah andi tanang ken ngak napa na majhul lo tahu pada ben Imam Malik berarti kami ni ka wal kaifu majhul cepon mereka maka kali itu dua sisi tanggapan na tanggapan pertama lafal majhul kali itu dalam bahasa Arab tak makna melolo tak ekau ningi tor kadang eying kare makna karena mun pada ihtimal lo bisa kuluan panjenengan ana tetap akhir sekamma lek situng nomor 2 lek ibu ni qala syair adabu sada syair ala la yajhalan ahadun alaina ala la yajhalan enga la yajhalan ce angin kare beni ce butuh ala ce angin kare ce nentang ahadun pasal situ orang alaina yang kata saya sengkok kau lu saja fana jahal maka ngingkar sengkok kau sudah fauqa jahlil jahilina di atas nah angingkar na banyak-banyak orang yang angingkar tapi makna jahil nang ekal itu bani putu bani tak oning tapi maksudnya itu angingkar fal makna maka tining fal jahlu maka tining putu nang gitu makna fal jahl maka tining la fal jahl huna nang kali itu syair syairan bi makna i'tidak pada kalaban makna i'tidak angalai bati batas wa tajawuz ban angalai bati batas wa tughyan ban tegesa angalai bati batas yakni angin kali sumia enya mai pon apa i'tidak bidzalika kalaban ka disejahlun li annahu kana sahuna kalakuan min sya'nihi panika setengah dari tengkana kak disejahlun idza waqada lakan tamia pa ayyun kirahun nas pon apa qatu benar ya okey ayyun kirahun nas pon apa qatu angin kare huda ka orang annasu pasar banyak menyamanus tetapi iko cak ki putu kuwa ki pas mamon lengin kare orang kan to pas ki mafut tudak nika ala kulli hal lafal jahlun eka dito amakna ngingkar bani amakna lo oni mon dari ka faqat yuradu bil jahli ahyanan al ingkar maka tor kadang eka rapaki bil jahli kala ban lafal jahlun ahyanan kala dalam banyak-banyak tengka al ingkaru pana pangingkar tadi fatasiru maka tati ibaratul imam malik pada pembahasan imam malik ingkaron panika ngingkari dil jahli ikandi kebutuhan
wa naf'iyan lijah dikarenah kebutuhan wa naf'iyan ban matada lisbati kaku ana tepaki kada sangki majhul pada saya kabudui tertinggi kan tak ada ni kan tak ada istilah kaif wal in wal kaifu majhulun tiring kaif majhulun nikah ai mu tak ada manfiyuna wa ala hadha ban ingat sekali untuk makna la yasihu tasal istidlal pada pengalak tadi bi qaulil imam malik kala bantau imam malik li isbatil kaif kaku ana tepaki kaif alladhi nyata nak kaif yuthbituhul musyabbiha saya ana tepaki hudak ka kaif al musyabbiha pasara orang-orang musyabbih saja ro pakin Allah khususan kalaban khusus wa anal imam malik bin sahabul rasul imam malik bin aimatul huda baris setengah ada di banyak-banyak imam huda betul saya al hidayah al mu'tabarin saya tong bitong kapi al muttabain saya torok kapi di sunnatin nabi kan di sunnatan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi mungkin orang kan dia tahu kan ngocak oh iya bunda nikah kan Tabun Imam Malik kan dari wal kaifu majhul wal kaifu majhul kan bisa maknanya majhul ni kata eka oni ni berarti kami tak salah kia dong kan norok Imam Malik kia kan salah dalam memahami Peter dalam memahami cang majhul ay mamfiyun anhu sedangkan cang angko majhul dia ya enggak sebiasa dalam bahasa majhul tak eka oni ni kok ngang mungkin orang bukan ngocak segadit toh walaupun secara qaidah juga lo bisa karena ma tatarraqa alaihi al-ihtimal la yustadallu bi sebisa ihtimal lo bisa jadi dalil seharusnya secara qaidah akan itu cuman selebih tekes dekat mereka untuk menjawab napa saya sebut akibi ulama selanjutnya kadinto terbukti kalau ben banyak-banyak ibarat bahwasanya tidak ada sama sekali sanad yang mengatakan bahwasanya Imam Malik ada baki wal kaifu majhul sama sekali sanad takak dintok ke sanad takak dintok nikah wahid elemen sesuai dari Imam Malik kata nang kak dintok nikah lebih dari 11 riwayat contohnya wa awdah min dhalika bantini selebih jelas min dhalika tempang kak disengki makna kaif majhul kak dintok anna hadhir riwayat panika seangkuna panapa panika nyata na riwayat riwayat dari Imam Malik allati nyata na riwayat yastadillu bihal musyabbiha segala dalil biha kalaban riwayat al-musyabbiha pasara orang-orang saya nyerupa aki orang-orang saya nyerupa aki Allah wairu sahihatin padahal tak benar anil imam malik dari imam malik au fal naqul utawa becek maka ngocak kau sedaja inna sangkun riwayat wairu daqiqah padahal tak detail wa amar riwayatun daqiqah ban ana pun tining riwayat sedaqiq sedetail sebahasana tak lopot daqiq ini. Faqad ja'a makunku datang pada riwayat fi kutub ulama al-Malikiyah dalam banyak-banyak kaitan pada ulama Malikiyah kal Qadhi Iyad al-Maliki akati Qadhi Iyad al-Maliki wa Ibn Abdul Bar al-Maliki qala Ibn Abdul Bar rahimahullah taala Abu Basir Ibn Abdul Bar al-Maliki rahimahullah taala fi at-tamhid dalam kitab at-tamhid lima fil muwatta min al-maani lima kali pada fil muwatta saya dalam kitab muwatta min al-maani dari banyak-banyak makna wal asanid berbanyak-banyak sanad قال حدثنا مهدي بن جعفر عن مالك بن انس انه ساله سانغونك لاكون سالا بانيكا تanya orang huda ke imam malik an qaulillahi azza wajal dari dauna allah azza wajal arrahmanu ala al'arsy istawa arrahmanu kaifa istawa kaifa istawa halaikati pona istawa istiwa pasar ajuna allah de rema cara na istiwa allah kaifa nikah kondisina dan qala Abu Basrah rawi fa atraqa malikun maka nunduk Basrah Imam Malik thumma qala maka kare-kare Abu Basrah Imam Malik istiwa'uhu majhul tining istiwa an Allah majhulun panika tangki-tangkila majhul mana nak ingkari wal fi'lu minhu ghairu ma'qul bantini kalakuan minhu dari Allah ghairu ma'qul panika tak mungkin ghairu ma'qul tak masuk akal ya tak mungkin yani istiwa gitu bani kalakuan wal mas'alatu an hadha bid'atu bantini katanya an hadha dirka itu bid'atun panika bid'ah qala baqiyun ajabu basar baqi selain wa hadatana ayyub bin salah al-makhzumi bin ramlah qala kunna inda malikin ajabu basar ayyub baca kalau saja Imam Malikin pada kesetiaan Imam Malik itu jauh Iraqiun tahu-tahu datang huda Imam Malik Iraqiun pasal orang yang sebut se-Iraq faqala lahu maka tahu pasal Iraqiun lahu ikan Imam Malik ya Aba Abdillah ya Aba Abdillah
mas'alatun pada kasitung masalah uridu si agar kaulah an as'alaka dak kau tu tanya pasal kaulah kada ajuran an ha dari kai semasalah fa ta ta amarikun dak sahu maka menunduk pasal Imam Malik dak sahu dak seren Imam Malik fa qala lahu maka ngocak sampai iraqiun lahu kan Imam Malik ya Abu Abdullah ya Abu Abdullah ar-rahmanu alal arsy istawa tening ar-rahman panika alal arsy kan si arsy istawa panika istiwa pasal ar-rahman kaifa istawa halaikat pun apa istawa istiwa pasal Allah atau Rahman qala tabu Imam Malik sa'altu an sa'alta an ghairi majhul atanya ba'an an ghairi majhul dari perkara setai kabutuin ha setai kabutuin ni yakni makna istiwa ni kau ninggapi orang wa takallam ta fi ghairi ma'qul ban akan tersebaban yang dalam perkara saya tak bisa saya lok masuk ke logika majhul ban ghairu ma'qul ni ke lain majhul ghairu ma'qul ni ke mustahil badan ghairu ma'qul mustahil majhul ni kan lok lok ikau ni bisa benda kan lok ikau ni innaka ru'su in sa'ungun sababan panikah orang cuba akhrijuhuma keluar ban ke pihuda ke kaditariah orang fa akhadhu bi dam'ihi fa akhrajuhu maka angalak pasara ka pi engki santren Imam Malik bi dab'ihi kalaban pe kepe dua angka de sengki orang fa akhadhu maka mun tur pasara ka pi orang bi dab'ihi kalaban dua pe kepe na orang fa akhrajuhu maka maka luar pasara ka de sekapi santren Imam Malik udah ka sengki Iraqi fahadha maka tinggal itu nasun ulama il maliki apa ni kan nasa banyak-banyak ulama maliki yubayyinu saya jelaskan apa napa nas annal kaif fadak saya kuno apa napa kaif manfiun apa ni kan saya manfi saya bertanda di anda hukum nasa kuno kelakuan layu kalu apa ni kan tak eka masuk akal thubutu apa napa badan tetap apa saya kaif aslan sama sekali atau aslan dari asal asal fala yasihu maka tak sah istinadu apa napa nyandara kira imam Malik dari Imam Malik radhiyallahu anhu li isbati madhhabil musyabbihah kan ku ana tepaki madhhab musyabbihah orang-orang saya berarti mereka orang-orang salafi sebeda Indonesia kan sel ni ke musyabbihah sehingga jaki Allah lahu lillahi yadun haqiqiyatun salah haqiqiyatun ni kaki itu kesak Allah nabi ngapa leji saya tak tahu leji saya tak tahu kita betul kita ambil mereka kocak muattil. Lambat ni kan benda muattil. Ni kata alai muattil. Kita dituduh muattil, kita tak taktil. Napa kocak benda lafal Quran tak ada makna nah. Unten. Mundak muto muattil muawil. Tapi saya ngocak kita tafwid ni ke muattil, saya nakwil ki kocak muawil. Muawil kak ditoh. Karena memang lambat dengan ulama salaf takwil ni kan jarang. Kita akui memang jarang, hanya benda. Maka takwil kak ditoh kata tak oleh orang kor-sokor nakwil. Al aslam kan itu tafwid. Dan nama tafwid kan itu Ar-Rahmanu alal arsy istawa. Ya pun Allah itu istiwa. Dan nama istiwa la'oning nufawidul makna ila Allah. Mun mereka nufawidul kaif. Ia tahu cuma cara dah tahu lo tahu cang mereka cang kita istiwa kan itu kita nufawidul makna ila Allah. Beda makna nakin Allah seoning makna yadullah fauqa'idih. Beda makna tapi Allah seoning dak kemana nak lorok lorok. Nika ya khudu ala Allah. Mun sampai maknai nika masuk dak sifat-sifat Allah kala ban perkara setak yo liaki. Na'udzubillah ala kulli hal kula ban panjenengan ka ditu paling selamat nang ka ditu tafwid. Tafwid akan tidak buat kisaran Imam Nawawi to mantor kada ka ditu anak wil nika ahkam paling bijak manabi nang orang-orang tertentu. Orang-orang studi iman, orang-orang nikah, orientalis, orang-orang libar, ben semacam. Allahu khaliqu af'alin nas, wallahu ta'ala a'lam.